Rasa macam chef profesional lah. Sekarang, tambah garam, lada sula dan secukup rasa. Minyak dah cukup panas, masukkan bancuhan telur. Masa untuk terbalikkan telur. Terasa sangat profesional bila flipping telur cantik macam ni. Telur dadar ni pun, kalau makan dengan nasi panas pun sedap juga. Terima kasih kerana telah menonton video ini, walaupun hanya telur dadar. Jangan lupa untuk subscribe ke Me and My Quali Cooking Channel. Bye!